Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisma Traduk Channel. Dan video kali ini saya akan jalan-jalan ke pasar malam Indonesia yang ada di Jeddah, guys. Jadi di sini tuh pasar malamnya orang Indonesia. Jadi semuanya yang belanja di sini tuh dari Indonesia. Dan semua masakan yang di Indonesia di sini ada, guys. Tanya malam Jumat malam sama malam Sabtu. Dan kali ini kita akan mencari pindang tuh gede banget. Dan di sini semuanya ada, guys, tuh. Dari kacang sampai daun singkong semuanya ada. Dan ini kan kembung bakar. Tape, tasnya tabur sama. Ini suasana, guys. Jadi apa tuh? Jadi di sini tuh semua masakan Indonesia, dari bakso, mie ayam, sate, gado-gado, ketoprak, dan juga bebek ada, guys. Ini adanya di Dawar Handosa di Jeddah. Dan di Saudi cuma ada satu. Ini, guys, di bawah tubuh ini pasar malamnya orang Indo, jadi agak sepi hari ini, mungkin agak kurang begitu pengunjung. Jadi semuanya tuh di sini ada, dari gado-gado, toprak, lontong. Jadi untuk di Saudi, guys, cuman ada satu di Jeddah. Jadi pasar malamnya tuh tiap malam Jumat sama malam Sabtu. Jadi ini yang pakai cadar tuh orang Indo semua, guys. Posnya di Jeddah. Dan kali ini saya mau nyobain nasi bebek. Ya, terima kasih. Ini, guys. Liur gancang teuing. Aku lala una. Saeutik waktu una. Enggak kelihatan tuh. Segitu, Mas. Hah? 1 meter itu mah. Kemana? Itu tinggi ini. Itu kan 3 ini. Gimana tinggi ini? Ini tuh. Ini sudah jam 1, jam 12 malam, guys. Agak sepi ini suasananya, guys. Jadi ini pengunjungnya semuanya tuh orang
Indo guys, masakan-masakannya juga orang Indo. Dan ini sudah jam 12 malam, saya akan pulang guys. Udah agak sepi, pengunjungnya udah agak sepi. Jangan lupa ya guys, yang ada di Jeddah kalau malam Jumat, malam Sabtu guys, datang ke Dawar Handosa, ada pasar malam buat orang Indonesia dan makanan-makanan khas Indonesia ada di sini malam Jumat sama malam Sabtu guys. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe guys biar semangat bikin konten-konten yang terbaru di Jeddah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.